Dari Jambi kita bergeser ke Sulawesi Tengah, saudara. Tiga orang nelayan asal Poso yang menjadi korban kecelakaan kapal nelayan ditemukan tim SAR gabungan di perairan Morowali, Sulawesi Tengah. Ketiganya meninggal dunia setelah kapal mereka terbalik akibat cuaca buruk. Tiga nelayan asal Poso yang menjadi korban kecelakaan kapal nelayan di perairan Bahodopi, Kabupaten Morowali, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya, kapal nelayan mereka terbalik dihantam gelombang saat cuaca buruk. Dua nelayan berhasil diselamatkan, sementara tiga korban yang meninggal sebelumnya sempat hilang belum ditemukan hingga saat ini. Ya bantu ini Pak, yang di sini ini, satu. Berhasil menemukan satu korban atas nama Hamka. Kemudian korban yang kedua berhasil ditemukan pada pukul 8.05. Dan kedua korban tersebut kami evakuasi ke klinik IMIP menggunakan ambulans. Demikian untuk laporan pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.